Muhzaki Ubaidillah, pemain muda berbakat yang ikut andil membawa Indonesia menjadi juara Suhandinata Cup 2024 dengan performa luar biasa. Di balik kemenangannya, Ubed memiliki senjata rahasia yang membuat lawan kewalahan. Tipuan-tipuan cerdiknya yang tak kalah mematikan dari gaya permainan Anthony Ginting. Dengan kecepatan dan ketepatan, Ubed seringkali mengecoh lawannya, menciptakan momen-momen yang tak terduga di lapangan. Sebagai pembuka kita ke ajang Superliga 2023 ketika Ubed bertemu Rian Widianto. Ubed menang strike game dengan aksi luar biasa di momen match point. Bayangkan aja, ia menggunakan tipuan trick shoot yang pastinya sukses membuat seisi stadion bergemuruh. Pokoknya gengs, kalian wajib tepuk tangan deh. Selanjutnya kita lihat aksi teranyar Ubed saat membawa Indonesia juara Suhandinata Cup 2024. Tak tanggung-tanggung, yang jadi lawannya adalah unggulan satu asal Cina, Hu Zian. Dua kali bermain di laga final ini, dua kali pula Zian dipermalukan. Dan tentunya yang jadi moment of the match adalah skill deception Ubed yang bikin sang lawan frustasi. Lihat aja nih gengs, kalau nggak percaya. Next, kita ke final sirkuit nasional Banten 2023. Ada momen di mana Ubed membuat lawannya Jaden Abdullah tertipu lewat return serve tricky yang sering dipamerkan Anthony Ginting. Sepertinya kalau ditanya idolanya siapa, mungkin saja ia akan menjawab Anthony Ginting. Ada nggak nih yang kenal sama Ubed? Tolong tanyain dong. Dan yang tak kalah keren nih gengs, ketika Ubed melepaskan backhand flick tricky yang memaksa lawan mengangkat kok lebih tinggi. Hasilnya, dentuman smash Ubed membuat lawan bergerak ke arah yang salah karena terlanjur kelabakan. Nah, masih saat melawan Jaden di pertandingan sirkuit nasional lainnya, Ubed juga pamer forehand deception yang sama sekali tak diduga lawannya. Jaden yang bergerak ke sisi belakang akhirnya hanya bisa melongo karena posisi kok yang cukup jauh dari jangkauan.